Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni aku nak cerita khas berkenaan apa yang aku dah buat dekat motor ni in term of makeup. Tapi sebelum aku cerita benda tu, aku nak hantar dulu motor ni untuk mandi, basuh dekat rumah member aku. Dia ada water jet. Basuh santai-santai je, bukan nak beria sangat pun. Sebab musim hujan ni kan basuh beria-ia, polish ia-ia kan. Kotor balik. Macam semua orang tahu, motor ni sebenarnya tak payah buat apa-apa pun memang dah handsome. Cuma biasalah kan, nak nampak stand out lain daripada yang lain, aku make up lah seberapa banyak yang boleh. Selain daripada make up, mungkin ada juga some performance part. Tapi bukan kacau engine punya, bukan kacau top speed. Lebih pada performance safety. Kita basuh dulu motor. Okay, siap basuh motor dengan rakam video lawa-lawa. Okay, so aku nak cerita terus apa yang aku dah buat untuk motor ni. Yang first and foremost apa yang aku buat adalah meter ni aku tinted. Ini wajib eh. Sebab kalau kau tak tinted, memang akan nampak kesan-kesan calar. Of course, tinted pun tak full. Tapi, okay lah daripada tak buat apa-apa kan. Tinted yang terbaik, aku sarankan kat korang, janganlah beli yang colour chrome-chrome tu. Sebab nanti nampak kesan calar. Beli macam ni je, plain je. Ini pun aku tanpa bubble-bubble. Tapi, kalau kau pada buat, insyaAllah tak bubble. Yang kedua eh, aku buat kat motor ni adalah aku tambah kompartmen bawah seat. Kompartmen ni sebenarnya penting untuk aku. Contoh kalau aku malas bawa beg tapi aku ada dokumen, aku boleh slot in. Kalau aku ada barang-barang kecil yang aku perlu asingkan daripada barang-barang helmet apa semua, aku akan letak dalam kompartmen tu. Aku nampak ramai orang suka letak road tag kat motor. Aku sarankan jangan, sebab nanti kalau motor kena curi dengan polis-polis pun, pencuri tu boleh kelentong kalau kena tahan roadblock sebab dia ada road tag. Yang ketiga aku buat kat motor ni, tiga ni aku buat brake system. Brake system aku terbahagi pada dua part. Satu master pump. Master pump aku tukar full set model RCB E3 14mm. Memang plug and play, memang best. Aku dah pernah pakai master pump ni tanpa kaliper RCB, memang gigit gila. So siapa yang tak confident dengan brake system NVX dia ni, boleh try tukar master pump je dulu. Untuk level belakang ni tak ada apa sangat, dia just kabel je. Overall memang dia menambah kecantikan motor sebab kosmetik dia tu jadi lawa dengan colour hitam, kena dengan motor ni yang main frame dia pun colour hitam. Kalau korang motor silver, mungkin boleh consider lah level silver yang NVX V2 original tu. Tapi kalau korang main nak hitam, RCB punya master pump ni memang terbaik untuk korang. Okay, then aku pergi pula dekat caliper eh. Caliper aku memang mantap. Tapi sayangnya NVX ni belakang tak ada brake caliper. Nampak aku punya braking kan, memang mantap kan. Stop terus. Walaupun tak laju sangat lah, tapi kalau aku betul-betul tekan tadi, insyaAllah boleh stop directly. Tak adalah macam original NVX bagi tu single port. Tapi kalau single port tu gabung dengan master pump RCB ni, dah cukup dah sebenarnya. Dah sedap. Tak payah tambah-tambah dah. Dah gigit sedap dah. Cuma aku tukar caliper RCB ni pun antara sebabnya adalah dia punya kosmetik. Selain daripada dua port, dia juga offer aku kelebihan kosmetik. Ada banyak colour yang korang boleh pilih. Macam aku pilih colour biru lah. Dia ada dua je lah yang sesuai untuk motor aku, iaitu colour hitam dengan colour biru. Sebab main colour untuk motor aku terdiri daripada dua, cyan ataupun black. Tapi takkanlah black caliper nak black nampak macam tak mencapap lah kan. Kita nak mencapap. Next yang aku buat adalah bahagian belakang. Okay, bahagian belakang ni untuk kosmetik aku ada buat dua benda. Satu nombor plate. Nombor plate aku beli yang
ada frame punya. Bila dah ada frame ni, nampak dah lawa sikit kan. Kat situ dia tulis Yamaha. Kalau korang motor Honda pun boleh beli juga. Beli frame ni, lepas tu masuk ke nombor plate. Nombor plate pula aku beli yang crystal punya. Tapi sebenarnya JPG tak lepas ni. Bukan saja pada nombor, nombor pun dah tak lepas sebenarnya. Crystal, tambah pula background dia pun reflektif. Memang jaga-jaga je lah kalau jumpa dengan pihak penguat kuasa. Tapi kita cuba minimiskan lah kesalahan tu dengan pastikan nombor kita senang di display oleh mana-mana pihak. Kalau tiba-tiba kita terlanggar orang ke apa ke kan, ataupun tiba-tiba motor kena dicuri ke apa, senang orang nak tolong, senang orang nak refer situ sini kan, sebab nombor plate tempang-pang dengan jelas. Okay, kan belakang ni juga aku sebenarnya aku smoke kan cover untuk signal ni. So bila dah smoke, nampak lah lain sikit dia lain. Kalau sebelum ni standard, dia macam pelik tau. Dah smart, gelap-gelap-gelap kan. Color dia glossy-glossy-glossy, tiba-tiba signal capang berdua tu color putih pula. Aduh kan, memang kacau-kacau. Kecapangan tu terselah lah bila ada dua tonal kata yang berbeza sangat drastik kat situ. Tukar macam ni, alhamdulillah tak ganggu view waktu malam. Kalau bagi signal pagi pun macam ni kau nampak, apakah lagi malam. Malam insyaAllah lah tak mengganggu dan tak menyusahkan mana-mana pihak. Kalau aku nak turn ke kiri ke kanan ke, bagi signal semua boleh nampak. Last but not least, apa yang aku buat untuk motor ni in term of makeup adalah mudguard belakang. Mudguard belakang ni sebenarnya tak datang kat Malaysia, tapi dekat Vietnam dia dapat lah. Aku sebenarnya beli, aku aim dua benda. Satu, kurang kotor. Satu lagi adalah untuk pastikan elektronik-elektronik kat depan tu tak terganggu. Motor ni banyak elektronik tau. ECU lah, apa magnetic lah, fuse apa semua. So aku tak nak air tu ditembak pergi ke bahagian fuse dan elektronik-elektronik yang aku ceritakan tadi lah. Tapi bila aku pakai, ternyata dia kurang sikit menempati apa yang aku nak. Tapi untuk part yang tak nak kenakan air dekat bahagian-bahagian elektrik tu, dah pas lah. Memang tak kena lah. Cuma dia still lagi merembeskan air-air dekat bahagian tepi dia tu. Kekotoran tu masih lagi ada sikit-sikit lah. Still acceptable. Tak adalah aku fikir nak buang terus benda ni. Tapi dia tak 100% clearkan masalah kotor. Okay guys, itu saja daripada aku. Thank you sebab stay tune untuk channel ni. Untuk link semua aku ada sediakan kat bawah. Itu saja. Bye-bye.